titik dua. Mengamalkan karya-karya yang luar biasa dari teman-teman semua. Terima kasih yang sudah. Teman-teman seniman bisa jajannya. Hari ini adalah pameran yang ketiga di Finautism Gallery. Di sini acara ini namanya titik dua, di mana perkumpulan pelukis dari Pasuruan Timur berkumpul dan memamerkan karya-karya mereka. Dan Finautism Gallery konsisten dalam visinya untuk supaya meningkatkan kesadaran tentang lukisan dan karya pelukis Jawa Timur khususnya kepada masyarakat, supaya masyarakat mengerti tentang apa arti kesenian dan karya-karya yang ada di Jawa Timur. Dan semoga dengan adanya pameran ini ikut juga meningkatkan minat dari masyarakat Jawa Timur untuk mau mengkoleksi karya-karya dari pelukis-pelukis yang ada di Jawa Timur. Selama pameran kan kita juga ada jual lukisan, dan dari hasil jual lukisan itu kita sisihkan untuk dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran mengenai autisme. Dan salah satunya adalah cycling bersepeda untuk autisme, di mana para pesepeda, pecinta sepeda bisa bisa bergoes ria sambil meningkatkan kesadaran tentang autisme dengan memperbanyak kilometer mereka berjalan. Jadi tiap kilometer kita nilai Rp10, di mana Rp10 itu akan disumbangkan untuk menyopang kegiatan autisme. Jadi di sini kita akan membantu satu yayasan untuk memberi barang-barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh orang tua dan tenaga pengajar di sana, sehingga meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang menderita yang mempunyai kebutuhan khusus. Semuanya. Lukisannya. Pesawat. Pesawat. Berapa pesawat? 50. Itu belum. Saya konsen ini. Oh, gambarnya apa aja? Semua kereta. Pendapat saya tentang lukisan Vincent itu tentunya sangat kagum, karena dari keterbatasan dia mampu menciptakan lukisan-lukisan yang mulai dari coretan-coretan atau doodle biasa hingga menjadi lukisan-lukisan yang luar biasa detail, luar biasa berkonsep. Bahkan Vincent tuh bisa menciptakan lukisan-lukisan yang banyak ingatan dalam kehidupannya, mulai dari mana dia berasal hingga sekarang. Bahkan Vincent bisa menghafal semua tipe atau jenis dari kereta, dari pesawat, dan sejenisnya, kendaraan-kendaraan yang besar. Dan tentunya tema Vincent yang diangkat, kenapa ke kereta? Kereta sendiri memiliki pemaknaan bahwa tepat waktu, kedisiplinan, dan teratur sekali. Itulah kenapa Vincent suka dengan kehidupan dalam kereta api dan